Ya. Aduh, terbalik. Aduh. Kalian semua sudah menjadi bayi-bayi apel. Kalian sekarang adalah bayi-bayiku. Minum susu yang banyak ya, bayi-bayiku. Halo teman-teman, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yeay, banjir Mio, banjir. Iya kak, tapi kenapa banyak apel-apel ya kak? Sepertinya lagi musim apel deh Mio. Ayo Mio, kita main Mio. Kita mau main keluar ya kak. Ya, kita main banjir sambil kita makan apel. Wah kak, kakak udah coba belum apelnya kak? Belum coba sih, tapi kak Sakura di mana ya Mio? Kak Sakura sudah pergi kerja kak. Wah, kalau banjir gini ini dia pasti sibuk ya. Nah hari ini kita serba merah ya Mio. Yeay, ayo kita keluar Mio. Atom dan Atom di mana kak? Mungkin sepertinya sebentar lagi bakal datang deh. Yeay, banjir, udah banyak orang yang berenang Mio. Wah, kakak itu sepertinya lagi jualan apel ya. Iya kak. Wah, ada baby Celine Mio. Iya kak, ada baby Celine. Wah, hai baby Celine. Halo, kak Yuta. Kamu bawa siapa itu? Itu Akio. Hah, Akio? Oh, baby Titan yang kemarin itu ya. Kalian jadinya berteman ya? Iya, Ami teman, Ami main-main. Wah, kalian main-main di sini ya? Apa enggak basah? Yelin juga main air. Wah, baby, ternyata kamu juga suka main air ya. Aku juga suka main air. Yeay. Kak Uta, kita main yuk. Iya, ayo kita main yuk. Wah, kalian mau main ya? Aku juga mau main. Kita berenang sambil main ya. Yeay. Iya, main. Wah, kita kedatangan dua bayi Titan, Mio. Yeay. Iya, kak. Biasa kan cuma satu ya, kak? Iya, baby Akio imut juga ya, Mio. Iya, kak. Imut sekali. Oh, kita coba tanya sama kakak yang jualan apel ini deh. Hai, kak. Hai juga. Kakak lagi jualan apel ya? Kakak lagi promosi nih. Kami baru buka rumah apel. Hah? Rumah apel? Kak, gimana kalau kita ke sana, kak? Kamu mau main ke rumah apel ya, Mio? Kak, kalau gitu rumah apelnya di mana, kak? Kebetulan hari ini lagi promosi loh dan baru buka. Kalian ke sana aja sekarang. Oke deh, kalau gitu kakak nanti tunjukkan alamatnya ya. Iya, aku catatkan ya. Hore. Yeay, kita mau ke rumah apel. Kita ajak bayi-bayi Titan ini yuk, Mio. Iya, kak. Hai Celine. Hai Akio. Kalian mau pergi ke rumah apel enggak? Au, rumah apel? Au, aku enggak au. Wah, kalian mau ya? Ayo, kita ke sana sekarang. Aku dikasih petanya sama kakak itu, lagi promosi. Wah, mereka enggak bisa naik, lucu sekali. Iya, mereka lucu sekali ya, Mio. Sepertinya agak berat deh. Hah, bisa jalan enggak, kak? Bisa, sepertinya bisa. Aku ikut, au. Iya, Celine, kamu ikut. Baiklah, kalau gitu kalian pegang yang erat ya, jangan sampai jatuh. Kakak jangan ngebut-ngebut ya kak, hati-hati kak. Oke, udah siap. Ayo kita berangkat. Wah kak Yuta. Ya ampun, ternyata apelnya kalau ditabrak pecah Mio. Ih, keren sekali ya. Yelin, uka aba apel. Kamu suka ya tabrak apel. Baiklah, kita tabrak-tabrak ya apelnya. Wah jangan kak, nanti bisa jatuh. Tenang aja Mio. Ini uka. Yeay. Aku uka. Yeay, aci. Wah, kamu senang sekali ya. Nya, Yelin, uka, kakak Uta. Wah, ayo kita tabrak lagi apelnya. Yeay, keren sekali ya. Kita tabrak yang besar ya. Aduh. Wah, kak Yuta. Wah, untung aja kita kembali seperti semula. Aku kira kita bisa jatuh nih. Yeay, asik, pecah. Wah, kakak. Kak Yuta. Wah, kita kenapa bisa jadi mereng gini? Untung kita kembali lagi. Wah kakak hati-hati. Iya, hati-hati Mio. Nah ayo kita tabrak lagi. Iya, abak lagi. Yeay, kita belok ke kanan sini. Baiklah kita belok, tapi di sini sudah tidak ada banjirnya ya Mio. Iya kak, sepertinya banjirnya di bawah deh kak. Iya. Aduh, terbalik, aduh. Untung kita selamat. Wah kak Yuta, gimana kalau tadi babynya jatuh kak? Untung aja mereka pegangan yang kuat ya. Yeay, asik sekali. Iya, uka, Ami, uka. Yeay, kita sudah sampai. Wah, ternyata rumah apelnya besar sekali ya. Iya kak, mirip sekali sama apel aslinya. Wah, keren sekali. Aku sudah tidak sabar mau masuk nih. Ayo, kita masuk Mio. Tapi kak, Atom dan Atom kenapa belum datang ya kak? Aku tadi sudah tinggalkan pesan buat mereka. Aku sudah kirimkan Sherlock juga. Semoga nanti mereka datang ke sini ya Mio. Tidak tersesat. Ini, Ain,
Uma, apel, yeay. Ain, Uma, apel. Aku uga au Ain. Iya, ayo Ain. Epa, epa, apel. Iya, ayo epa muahnya. Ayo acu olam, olam. Iya, ayo kita duduk sini. Ayo Ain. Iya, Ain. Air. Iya, Akio, au, mamam. Wah, lihat itu Mio, baby Selin dan baby Akio udah duluan Mio. Iya kak, mereka sepertinya semangat sekali ya kak. Iya, kita malah tertinggal, mereka sudah asik berdua sih tuh mainnya. Iya kak, gimana kalau kita ikutan main? Kalian kenapa tinggalkan aku? Akak Yuta, au, duduk. Wah, kamu mau aku duduk ya, Celine? Tapi lihat itu, sudah penuh sekali. Kalian berdua aja sudah hampir gak muat. Iya, Kak. Mio juga gak muat, Kak. Kak Uta, au, Elin, endong. Hah? Kamu mau gendong aku ya? Iya, Elin, endong, Kak Uta. Wah, ternyata aku mau digendong sama bayi, Mio. Iya, Kak. Lucu sekali. Masa kakak ini gendong bayi ya, Kak? Iya, Mio. Terbalik ya, Mio. Aku uga endong kakak Uta. Wah, baby Akio juga mau gendong aku, Mio. Gendong Mio aja, jangan gendong aku. Yuta, Yuta. Wah, kalian sudah datang ya? Iya, kami sudah datang, iya. Wah, kalian belum merah nih. Iya, kak, dia belum merah. Kakak ada bawa catnya nggak, kak? Nggak ada, Mio. Aku nggak ada siapkan. Kita makan apel aja deh. Kak, kami mau beli apel, kak. Wah, kalian mau beli ya? Ini apelnya spesial loh. Bedanya apa, kak, sama yang di jalan-jalan? Yang ini pokoknya spesial. Kalian mau beli berapa? Kami beli 4 deh, kak. Untuk kami-kami aja. Wah, bayi itu enggak ya? Oh, nanti aku tanya sama mereka. Mereka mau makan atau enggak. Tapi kalau apel sekecil ini mana kenyang ya, Mio? Iya, kak. Kalau gitu beli 4 dulu, kak. Kalau enak nanti aku bilang sama mereka. Oke deh, kalau gitu kalian tunggu di sana ya. Aku akan siapkan. Hah? Harus disiapkan dulu ya? Nyom, nyom, nyom. Wah, manis sekali, Mio. Iya, kak. Manis sekali. Mio suka sekali, kak. Iya, aku juga suka. Iya, aku juga suka. Iya nih, enak sekali ya. Aku mau coba tanya sama kakak itu ah. Dia ada jual yang besar gak ya? Kita mau kasih si Celine sama si Akio. Iya kak, mereka pasti suka sekali ya kak. Iya, tubuhku aneh. Iya, tubuhku panas. Wah, kamu berubah jadi warna merah Atom. Yeay, Atom berubah jadi warna merah. Apanya yang aneh? Mungkin karena kalian belum warna merah. Wah, Atom juga berubah jadi warna merah Mio. Iya kak, ternyata mereka makan apel merah ini dan mereka berubah warna jadi merah ya kak. Iya, wah keren sekali, keren sekali. Kalian sudah jadi merah, ternyata tidak perlu masuk ke cat ya Mio. Iya kak, lucu sekali mereka kak. Kami jadi merah, iya jadi merah. Kakak, kita belum masuk ke rumah itu loh kak. Oh iya, kita belum masuk ke rumah apel ini ya. Kalian tunggu di sini ya. Kalian tidak bisa masuk ke rumah itu, soalnya kecil. Iya kakak. Baiklah, ayo kita masuk, kita lihat ke dalam. Isinya ada apa aja Mio. Ayo Atom, Atom. Iya, ayo masuk, ayo masuk. Wah, masuknya dari mana nih? Oh, dari samping sini. Ayo, ayo masuk semuanya. Iya kak, ayo masuk. Wah, cantik sekali kak, merah-merah semua. Iya nih, merah semua, cantik sekali. Ini dapurnya ya. Wah, di dalam kulkasnya ada kue-kue Mio. Iya kak, ada coklat juga. Dan di sebelah sini, meja makannya. Iya kak, meja makannya. Aku mau makan, iya mau makan. Wah, kalian bukannya baru makan apel. Oh, di sini tempat tidurnya cantik sekali. Wah, ada apel-apelnya juga kak. Iya, asik sekali ya tidur di sini. Apelnya bagus sekali, aku suka liatnya. Dan di sini ruang untuk main komputernya. Dan di sebelah sini untuk meja rias Mio. Kamu mau pakai lipstik merah nggak Mio? Hah, pakai lipstik kak? Iya, lipstik warna merah. Dan di sini untuk mandi. Yeay, yeay, kalian nanti mandi di sana ya, biar luntur merahnya. Iya, kami nanti mandi di sana. Baiklah, kalau gitu di sini ruang nontonnya. Di sini kita bisa nonton TV. Ayo kita nonton Yuta. Iya, ayo nonton. Kalian mau nonton film apa nih? Wah kak, Mio juga mau kak. Kamu mau nonton film apa Mio? Mio mau nonton film Putri Duyung kak. Wah Mio, kamu suka sekali ya. Aku adalah monster apel. Aku cantik sekali kan? Warnaku hitam dan mataku cuma satu. Aku sedang mencari orang nih. Di mana ya? Ada orang? Apa ada yang melihatnya? Kalau ada yang lihat, kasih tahu aku ya. Wah, di sini banyak orang. Aku akan mengubah mereka menjadi apel.
Akan aku ubah kamu. Apel yang bisa bicara, apel yang bisa bergerak, apel apa ini? Akan aku ubah kamu jadi apel. Kamu dengar ada suara? Iya nih, sepertinya ada suara. Suara apa ya itu? Iya, apel itu lucu sekali ya, warna hitam. Oh, dia bisa bergerak, apel apa ini? Wah, sepertinya ini pertunjukan apel ya. Oh, jangan-jangan ini boneka apel ya. Iya, boneka apel. Imut sekali ya. Ya, ada matanya juga. Haha, dia mengira aku boneka apel ya. Wah, aku akan mengubah orang-orang ini semua menjadi apel. Kita semua akan menjadi apel yang banyak sekali. Oh, aku akan mengubah orang yang ini. Kamu akan aku ubah. Hoho. Wah, dia berubah menjadi apel. Wah, orang-orang itu jadi apel. Akan aku ubah juga kalian. Tolong, tolong kami. Ada apel raksasa warna hitam. Iya, ada monster apel. Oh, dia monster apel. Tolong kami. Hoho. Kalian semua sudah menjadi bayi-bayi apel. Kalian sekarang adalah bayi-bayiku. Minum susu yang banyak ya, bayi-bayiku. Kalian semua sudah aku kasih susu kan? Ayo, siapa lagi nih yang mau aku jadikan bayi apel? Di mana ya ada orang? Aku mau cari orang. Wah, di mana lagi nih ada orang? Aku tidak temukan orang dari tadi. Aku mau jadikan mereka bayi-bayiku, bayi apel. Mereka imut-imut sekali kan? Oget, oget. Akio, kita oget. Ya, kita oget-oget. Iya, oget ayah ini. Iri, anan, iri, anan. Aku oncat-oncat. Kamu oncat-oncat ya? Iya, oncat-oncat. Hati-hati ya. Iya, kelin. Au, oyang antat. Oyang antat? Iya, oyang antat. Oh, aku oncat-oncat aja. Ayo, epa-epa. Epa apel. Epa apel? Iya, kita epa-epa apel. Oho, wah, di situ apelnya besar sekali. Dan ada bayi. Ayo kita ke sana. Ada bayi besar. Kalian semua ikut aku. Kita akan jadikan bayi itu jadi bayi apel raksasa. Mereka bayi raksasa. Wah, aku mau jadikan mereka apel. Itu apa? Itu apa? Itu apel anak hitam. Iya, anak hitam. Wah, mau pilih yang mana dulu ya? Yang cewek ini aja deh. Tidak bisa. Wah, tidak bisa dijadikan apel. Kenapa? Aku gak bisa jadikan ini apel. Coba yang cowok ini deh. Aku jadikan kamu bayi apel. Gak bisa juga. Waduh, gimana ini? Gak bisa jadi apel. Wah, seru sekali ya kita nonton Putri Duyungnya. Iya kak, seru sekali kan kak. Soalnya Putri Duyungnya pengen jadi manusia kak. Dia mau ada ramuan kaki kak. Iya, seru sekali. Ayo otomatam, kita keluar sekarang. Aku masih mau nonton. Iya, mau nonton. Ya ampun, kalian masih mau nonton Putri Duyung ya. Ayo deh, kita keluar. Lewat sini. Wah, itu apa? Ada apel warna hitam. Kenapa ada apel warna hitam? Bukannya warna merah semua. Waduh, dia dekat bayi-bayi itu. Kakak, ada apa, kak? Itu Mio, lihat situ. Ada apel hitam. Ayo kita dekatin. Apel apa ya itu? Baby. Oh, ini ada apel. Apelnya sedang berbaris. Dan apel ini sedang minum susu. Wah, mereka bergerak. Kenapa apel-apelnya bisa minum susu ya? Ada botol susunya. Dan warna-warni. Mio, sini Mio. Aneh sekali. Kenapa mereka minum susu? Kenapa mereka juga bisa bergerak sih? Wah kak, iya kak. Aneh sekali ya kak. Wah, jangan-jangan apel ini mengubah manusia menjadi apel-apel ya. Iya kak, jangan-jangan ini bayi apel ya kak. Karena mereka minum susu kak. Waduh, aneh sekali. Apel, Mio, ada lihat gak? Tadi apel itu, ada matanya Mio, matanya satu. Hah? Gak ada tuh kak, Mio gak ada nampak mata. Ada Mio, ada. Tadi aku ada nampak, tapi kenapa sekarang hilang ya? Kakak mungkin salah lihat. Enggak.
Ah, itu dia, ada. Kalau loncat matanya ada. Wah, ada. Iya, Kak, ada. Mia udah lihat, Kak. Wah, aneh sekali. Itu apel hitam mata satu. Ho-ho, ada banyak anak-anak. Aku ubah mereka aja yang jadi apel. Aku akan mengubah kalian menjadi bayiku. Bayi apel. Hah? Kamu mau ubah kami jadi bayi apel? Iya. Mio, gimana nih Mio? Dia mau ubah kita jadi bayi apel, Mio. Jadinya kita nanti jadi apel yang minum susu itu, Mio. Aku tidak mau. Iya, aku tidak mau. Aku juga gak mau, Kak. Gimana nih, Mio? Aku gak bawa senjata, Mio. Kita cari Kak Sakura, Kak. Kak Sakura jauh, Mio. Kita keburu jadi bayi apel, Mio. Jadi gimana dong, Kak? Elin, Au, Amam, Apel, Hitam, Amam. Iya, Akio, Au. Aku kenapa diangkat sama bayi ini? Aduh, aku mau dibawa kemana nih? Wah, dia bisa menggendongku. Au, Amam. Dia mau makan aku. Au, Oba, Akio, Oba, Amam. Au, nyam, enak. Aku digigit, aduh, aku digigit. Enak. Iya, enak. Wah, dia gigit apel hitam itu, Mio. Wah, Kak, ternyata apel hitamnya dimakan sama Selin dan Akio, Kak. Iya. Oh, emangnya enak. Nyam, enak. Elin, Uka. Iya, Anis. Iya, Anis. Nyam. Wah, baby Selin dan baby Akio sepertinya makannya enak sekali, Mio. Iya, Kak, mereka suka sekali ya, Kak. Yeay, akhirnya monster itu jadinya dimakan sama mereka berdua, Mio. Iya, gak jadi buat manusia menjadi apel lagi, Mio. Iya, Kak, mereka lucu sekali ya, Kak. Iya nih, gimana baby Selin, kamu suka? Iya, aku suka nih. Anis, wah manis sekali ya. Iya, Kak Uta, Au. Hah? Kalian aja deh yang makan. Soalnya takutnya nanti apelnya gak cukup. Buat baby Selin sama baby Akio aja ya. Iya, ini Ami makannya. Iya, kalian makan aja, gak apa-apa. Elin, awak ulang. Ayo, Akio, kita awak ulang. Aku, Au. Iya, kita Amam. Ama ya, iya, ama kita awak Uma. Aduh, tolong hentikan, aduh, badanku sakit semua nih. Aduh, aku dimakan sama bayi ini. Waduh, kenapa aku bisa ketemu sama bayi besar ini sih? Aduh, sakit, udah cukup, jangan makan aku lagi. Ayo, kita awak ulang. Iya, kita bawa ulang. Aduh, bayi ini kenapa gak mau lepaskan aku sih? Tolong aku. Gak ada yang tolong aku. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Ayo kita tabrak semua. Wah, kakak mau tabrak apelnya ya, Kak? Iya, yuk kita tabrak apelnya semua. Iya, ayo kita tabrak. Iya, kita tabrak. Oke deh, ayo kita tabrak semuanya, Kak. Yeay, seru sekali. Ayo kita tabrak. Yeay. Wah, seru. Kak, cari yang besar, Kak. Oh, yang besar. Coba kita tabrak yang ini. Yeay.